السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan jadikan seorang khalifah di atas muka bumi ini. Yang dihormati saudara pengerusi majlis, yang dihormati lagi dikasihi Tuan Haji Muhammad bin Sabu, Timbalan Presiden PAS, yang berhormat Datuk Haji Saifuddin Nasution Ismail, Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat Malaysia, yang berhormat Datuk Haji Taqiyuddin Haji Hassan, Timbalan yang dipertua PAS Kawasan Kota Baru, yang dihormati pimpinan-pimpinan dalam parti-parti dalam Pakatan Rakyat, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurniaannya pada malam ini dalam suasana cuaca yang cukup baik, kita dapat bersama-sama dalam suatu program sembahyang hajat dan juga ceramah perdana sempena kita menyambut hari kemerdekaan yang ke-55. 55 tak berapa ingat sebab tidak merdeka yang sebenar. Kemerdekaan yang sebenar bukan sahaja kita dapat membebaskan tanah air kita daripada cengkaman penjajah, bahkan kita mesti membebaskan tanah air kita daripada fahaman penjajah, pemikiran penjajah, undang-undang penjajah. Hadirin dan hadirat sekalian, kita semua tahu yang memerintah di Mekah ialah orang Mekah sendiri. Abu Jahal ni orang Mekah. Abu Lahab bukan setakat orang Mekah, dia pak saudara Nabi. Abu Sufyan bukan setakat dia orang Mekah, dia ni tok tua Nabi. Orang asal orang Mekah belaka. Tetapi kenapa Rasulullah SAW membebaskan negeri Mekah, memerdekakan Mekah? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan daripada Allah dan pembukaan kota Mekah, negeri Mekah dapat dimerdekakan. Arti kemerdekaan yang sebenar ialah bukan sahaja kita dapat membebaskan tanah air kita daripada cengkaman penjajah, tetapi kita dapat membebaskan pemikiran kita, undang-undang dalam negara, mislah mengikut undang-undang Tuhan kepada dunia ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hakikat kemerdekaan yang sebenar. Bukan kita tak bersyukur kita merdeka. Kita bersyukur. Orang putih kita dapat halau. Orang putih balik ke negara mereka. Tetapi yang jadi masalahnya, orang Melayu bertindak lebih teruk daripada orang putih. Orang Melayu tindah bangsa Melayu sendiri. Bagaimana slogan sambutan kemerdekaan dalam negara kita janji ditepati? Saya tanya, janji apa yang mereka tepati? Najib kena ingat, yang janji nak bagi royalti minyak pada negeri-negeri yang ada minyak, perjanjian dibuat tahun 75 oleh pak dia sendiri. Tun Razak ni pak dia.
Janji pak dia pun dia tak tunai. Eh, janji dia tepati. Itu janji cara betulik dia tak tunai. Janji mulut tak sakira tuan-tuan. Hak betulik pun dia tak tunai. Ini perjanjian. Orang yang derah perjanjian masih hidup dan buat kenyataan bahawa royalti minyak adalah hak rakyat Kelantan. Hak kerajaan negeri Kelantan, Petronas wajib bayar. Najib tak bayar. Zaman Mahathir tak bayar. Zaman Pak Allah tak bayar. Zaman Mahathir tahan lagi tak bayar pun. Sebab tu Razak bukan pak dia. Zaman Pak Allah tahan lagi tak bayar pun. Sebab Pak Allah ni tu Razak bukan pak dia. Zaman Najib ni penak-penak tak bayar. Sebab hop janji ni tu Razak. Tu Razak ni pak dia. Jadilah anak yang baik. Jangan khianati janji bapak. Kesalah ke Datuk Seri Najib. Janji ditepati. Jangan dikhianati. Tolong atas CD ni kira. Hadirin dan hadirat, Muslimin dan Muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian, kita nak supaya negara kita benar-benar merdeka. Merdeka dalam arti kata yang sebenar. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Taala sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhan kamu firman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan jadikan seorang khalifah di atas muka bumi ini. Apa makna khalifah? Khalifah maknanya khilafatun nubuwah fi hirasati din wa siyasati dunya. Makna khalifah ialah pengganti Nabi dari segi menjaga agama dan memerintah dunia dengan ajaran agama. Apabila dunia diperintah dengan ajaran Allah Subhanahu wa Taala, orang Islam dapat keadilan, orang bukan Islam pun dapat keadilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis, man adza dhimmiyan faqad adzani. Sesiapa yang menyakiti orang bukan Islam yang tinggal dalam negara Islam, sama seperti dia menyakiti diriku sendiri. Tetapi bila kita tolak ajaran Islam, kita lihat bahawa bagaimana orang Melayu sendiri menzalimi bangsa mereka sendiri. Kelantan inilah tempat negeri orang Melayu, tempat negeri orang Islam. Kalau UMNO kata mereka perjuangkan Melayu, kenapa mereka menafikan hak rakyat Kelantan untuk terima royalti minyak dan gas? Kalau mereka menyatakan mereka orang Islam, mereka memperjuangkan Islam, rakyat Kelantan ni rakyat Islam, di antara rakyat Islam yang teramai, kenapa mereka menafikan hak rakyat Kelantan yang Melayu dan beragama Islam? Sila jawab wahai UMNO dan Barisan Nasional. Rakyat Kelantan ni patut tak ada dah undi UMNO ni. Pasal UMNO apa hak kita? Bolehkan dia orang main apa harta kita bagi kita undi dia? Tak bodoh kan? Cuba tuan-tuan fikir. Orang main apa harta kita, kemudian dia jadi calon, kita undi dia. Tak bodoh kan? Kau cedi. Ini hak kita. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Wajib kamu sempurnakan janji kamu, kerana janji kamu akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis, likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah yuqalu hadhihi ghadratu fulan. Tiap-tiap orang yang mungkir janji, yang tidak sempurnakan perjanjian yang dibuat, tiap-tiap pemungkir janji, liwa'un yaumal qiyamah, ada dera yang dia akan bawa pada hari kiamat kelak. Orang boleh kena. Orang yang mengkhianati janji ada dera kah seso. Pada masa dia bawa dera, boleh jadi cap biru dera ni boleh jadi. Ada dera. Yuqalu hadhihi ghadratu fulan. Bila orang tengok dera, orang tahu ini dera orang yang mempungkiri janji yang tak bayar royalti minyak. Ini dera tak bayar royalti minyak, tak bayar royalti gas.
Dan bagaimana kita rakyat Kelantan ditipu lama dah. Pimpinan UMNO kata gas tak ada di Kelantan. Minyak tak ada. Sehingga kita tengok sendiri ada. Ada. Kita bawa juruka bertauliah. Ia boleh hukum darat, boleh hukum laut, boleh hukum bukit. Kita bawa lagi dalam perairan kita. Bila kita buat kenyataan ini hak kita. Pimpinan UMNO, pimpinan kerajaan pusat kata, dia kata bertindih dengan negara luar. Bertindih dengan Thailand. Tok Guru kata kalau bertindih bagi dua. Takkan bertindih boleh demo berlaku. Orang kapur tahu. Kalau perhormatan tengah tara. Bila bertindih di tengah tara, bagi dua. Julah alik demo ambil ke demo. Kalau julah alik kawai ambil kawai. Ni dia tak. Julah alik dia pun ambil ke dia. Julah alik kita pun bahan ke dia juga. Ni jenis apa ni? Jenis lagu ni kita ambil gaji kita tebal dengan maktan-maktan. Sebab tu kita nak tebal. Kita nak jatuh kerajaan pusat. Kita nak ganti dengan kerajaan Pakatan Rakyat. InsyaAllah. UMNO takut sebab tu dia bawa isu dera. Eh, kita pun nak pakai dera ni juga. Tak ada masalah. Kita nak meretas, kita nak duduk Putrajaya tu juga. Kita tidak nak pindah Putrajaya mari Kelantan. Dek! Putrajaya tu lah. Pejabat Perdana Menteri bawa tu lah. Cuma beza. Najib tu baik. Orang kita masuk. Tu yang beza. Tu yang beza. Tak banyak beza. Kita guna tu lah. Parlimen tu lah. Kita nak buat. Tidak nak buat parlimen lain tak. Pejabat tu lah. Cuma kita nak tukar orang. Kita nak tukar peraturan. Kita nak supaya keadilan benar-benar berlaku dalam masyarakat. Bukan saja kepada orang Melayu, bahkan kepada semua rakyat dalam negara kita ini. Bukan saja kepada orang Islam, bahkan juga kepada orang bukan Islam. UMNO sudah terdesak, tuan-tuan. Sebab itu bagaimana ulama-ulama yang menjadi alat kepada UMNO dan Barisan-Nasional. Mereka bertanya. Mereka kata cuba tanya ulama apa. Ambil nah mana boleh baik dengan DAP. Ini isu yang selalu dibawa dalam masyarakat hari ini. Ambil nah mana boleh baik dengan DAP. Tua-tua lagi tanya dia semula. Kalau dia tanya ambil nah mana baik dengan DAP, mu ambil nah mana baik dengan MCA. Mu ambil nah mana baik MCA. Tuna jawab tu dulu. Sebab mu baik MCA dulu pada aku baik dengan DAP. Kamu baik dengan tak ada nah. Kalau mu baik dengan tak ada nah, bapa yang aku baik mu tanya nah bapa. Asyik tu dulu. Baik kalau mu nah, kita nak jawab mana ni? Bukan tak boleh jawab, kita boleh jawab. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la yanhaakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu daripada kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang bukan Islam, yang tidak memerangi kamu kerana pegangan agama kamu dan tidak menghalau kamu keluar daripada negeri kamu dan kampung halaman kamu. Ini nah dalam Quran. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang hilful fudul. Hilful fudul, perjanjian yang dibuat zaman jahiliah untuk menolak sebarang kezaliman. Kalau kita baca sejarah bagaimana hilful fudul ini berlaku di zaman jahiliah, bila ada orang pergi berniaga di Mekah, ada seorang pemimpin Mekah, nama dia Al-As bin Wa'il. Dia pergi beli barang kawan tu, dia tak bayar duit. Sebab dia orang kedai Mekah. Dia tak curi, dia beli tapi dia tak bayar. Dia tak bayar. Kawan tu minta dia nak beli apa? Dia nak timut. Lalu kawan tu minta tolong kabilah-kabilah Arab. Siapa nak tolong dia? Nyanyi dia orang luar. Dia mari berniaga. Dia dizalimi. Lalu kabilah-kabilah Arab berpakat telah buat satu perjanjian yang dinamakan Hilful Fudul. Perjanjian Fudul untuk membela siapa saja yang dizalimi di Mekah.
tok kira siapa. Dan Rasulullah waktu kecil, waktu sebelum dilantik menjadi Rasul, Rasulullah bersama-sama merhatikan Hilful Fudul tersebut. Dan Rasulullah memuji, sehingga bila Rasulullah dilantik menjadi Rasul, Rasulullah bersabda, "Lau du'itu, lau du'itu bihi fil Islam la ajabtu." Rasulullah kata, kalau aku diajak untuk melakukan tahaluf, persepahaman, persepakatan, perjanjian seperti itu, seperti Hilful Fudul fil Islam, di zaman Islam, la ajabtu, nascaya aku akan melakukannya, aku akan ikut serta, kata Nabi. Kalau zaman Islam, kalau berjanji lagu ni, aku akan turut serta. Itu Nabi sebut. Boleh janji, tak ada masalah. Boleh tahaluf, persepahaman dengan orang bukan Islam, tak ada masalah. Dan bagaimana apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi Rasul, ketika turunnya ayat wa anzir ashiratakal akrabin, naklah kamu beri peringatan kepada kaum kamu yang terdekat, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himpunkan keluarganya yang terdekat, keluarga yang terdekat, pak saudara dia, kawan sepupu dia, Rasulullah himpunkan di rumah dia, Rasulullah buat jamuan makan, Rasulullah panggil, dan majlis tersebut dihadiri lebih kurang 40 orang, termasuk yang hadir dalam majlis tersebut ialah Abu Lahab, sebab dia buat saudara Nabi. Lalu Nabi SAW menyediakan jamuan makanan. Rasulullah jamu dulu. Bila selesai Rasulullah jamu, Rasulullah bangun nak berucap. Tiba-tiba belum sempat Rasulullah berucap, bangun Abu Lahab di rumah Nabi. Lalu Abu Lahab berucap. Abu Lahab kata, ya Muhammad, haulai umumatuka wa banu ammika wa qad balagana annaka kharajta ala dini qawmi wa da'auta ila dinin jadid fala tu'arridanna qawmaka ila ghadabil arab fa innahum yaghdabuna li dinihim wa ya'bawna an yufariquh wa laysa lana qudratun ala harbihim farji ila dini abaika wa ajdadik fa huwa khairun lak wa illa habasnak. Kata Abu Lahab, wahai Muhammad, yang berimpun di rumah kamu, kawan pak saudaramu, kawan sepupumu, oleh kerana itu aku ambil peluang untuk memperkatakan sesuatu, kerana aku ni pak saudaramu. Aku dengar berita kamu ni bawa fahaman baru, ajaran baru, kamu telah meninggalkan ajaran nenek moyang kamu. Wahai Muhammad, aku nak nasihat kepada kamu, kembalilah kepada agama nenek moyang kamu, itu lebih baik bagi kamu. Kalau kamu nak mengharapkan sokongan daripada kami, kamu kena ingat, wahai Muhammad, orang Mekah dia cukup marah kalau orang mengkhianati agama dia. Dan kalau kamu nak harap supaya kami membela kamu, kami tidak mampu berdepan dengan semua mereka. Oleh kerana itu lebih baik kamu kembali kepada agama nenek moyang kamu. Kalau kamu tetap berdegil habasnak, aku akan penjarakan kamu. Ini amaran Abu Lahab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab nak igak Nabi, nak ambil tindakan kepada Nabi. Nabi senyap, Nabi diam, Nabi tak jawab sepatah habuk. Inilah kebijaksanaan yang ada pada Nabi. Orang gila ni tak boleh turut erat tuan-tuan, tapi dia babak kita duduk dia. Biar dia menau. Dah lama-lama kok dia letih, dia tak menau dah. Serupa juga Ibn Apak, jangan kata gapa bila dia lapak, dan dia letih, dia beradu, dia tak lapak lah. Dia letih, dia lapak, akhir sekali dia terjun dah lecah. Inilah yang akan berlaku kepada ahli parlimen Pak Sembah, tuan-tuan. Lompatan dia yang terakhir, dia akan terjun dah lecah. Dah lecah tu ada taik, dia akan tolak dengan taik. Dalam pelerai yang akan datang, riwayat dia akan habis, tuan-tuan, nanti tengok lah. Biar kira-kira dia nak sambil kajak air kau, dia nak sambil siapa kau, kerana kita tahu Pak Semah ni kita harap kepada air sungai. Logi air, kita ambil air daripada sungai. Bila hujan tak turun, air kurang, kita ada masalah air. Dia nak sambil kajak air, hawa turun hujan ni kajak air kau siapa dia? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?
Allah Ta'ala tanya mu ke waktu hujan daripada pasir panah dia langit. Kau kuat turun. Mu ke waktu turun, kau kuat turun. Kami yang menurunkan. Jadi nak sambil dia. Kita nak tanya dia nak sambil siapa. Asalah kira lah. Silap katok juga, dia tak panggil hujan. Dia alik menopak saja. Kalau katok panggil hujan, insyaAllah hujan pun turun. Ini silap dia nak tahu atas orang. Buat demonstrasi depan SUK. Air. Amat ingat orang nak mati dia minta air. Dia minta air. Biarlah. Sial ke dia. Kalau ada air, buat pergi. Air. Ayah lah dah tu, tak lama dah tu. Boleh ajar mengucap dah tu, minta air dah tu. Ah, tak lama. Sebab tu, bila kita berkecek, kita minta gemar nak buat lebur raya rakyat. Puak-puak dia wagi, wagi siku buruk, wagi kereta tolak buruk, kereta tolak buruk, siku buruk, tak boleh buat lebur raya. Buat gali kubur, buat tanik anu boleh, insyaAllah. Ada dengan siku buruk tu dah lah. Anu buat gali kubur. Tu pun sekali-kali lepas mana tu patah dengan siku-siku. Rebah dengan kereta-kereta tolak. Dalam sekali, ya, mati ni tidak banyak kali. Dia amnu kalau mati sekali ni, kalau dia kalah di peringkat pusat, insyaAllah dia tidak akan hidup dah. Orang tak biasa duduk tengah panas tuan-tuan. Kena duduk tengah panas sekali berjerit. Jerit. Dia nak pergi ceramah mana? Kalau dari temen, balai raya. Kita tanya balai raya siapa? Nak pergi balai raya siapa? Selama kini dia guna sekolah kebangsaan. Sekolah menengah. Kita tanya siapa dia? Yang jadi menteri ni puakmu ke puakku? Sekolah siapa? Tu berjerit. Dia berjerit. Boleh tengok lah UMNO berjerit. Kalau tuan-tuan nak tengok UMNO berjerit, kena ajar dia dalam pilihan raya yang akan datang. Kena ajar dia. Hadirin dan hadirat sekalian. Apabila Abu Lahab beri amaran kepada Nabi. Habisnya, sehingga reka cerita, selang beberapa hari, Nabi buat majlis jamuan makan kali yang kedua. Nabi panggil orang yang sama. Setelah selesai Nabi jamu makan, lalu Nabi berucap. Nabi kata, Alhamdulillah, ahmaduhu, wa astainuhu, wa uminu bihi, wa atawakkalu alaih, wa ashadu an la ilaha illallah wahdah, la sharika lah, amma ba'du, fa inna ra'id, لا يكذب أهله والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه فقال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين وأنا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يا بني عبد المطلب ما أعلم شابا جاء قومه بأفضل مما جئتكم إني جئتكم بخير ما في الدنيا والآخرة فمن يجيبني لهذا الأمر ويؤاثرني على القيام به رسول الله menyatakan segala puji bagi Allah. Aku memujinya, aku memohon pertolongan daripadanya, aku naik saksi tiada Tuhan melainkannya. Adapun kemudian daripada itu, seorang pemimpin, dia tidak akan tipu anak beranak dia. Demi Allah, Nabi menyatakan, kalau kedai aku tipu semua orang pun, aku tidak akan tipu kamu, kerana kamu ni anak beranak aku. Lebih-lebih lagi, mu pun tahu aku tak pernah tipu siapa-siapa. Demi Allah, yang tiada Tuhan melainkannya, aku ini lantik oleh Allah menjadi Rasul kepada kamu secara khusus dan kepada semua manusia secara umumnya. Dan Allah memerintahku supaya aku menyampaikan seruan ini kepada keluarga yang terdekat. Oleh kerana itu aku mengajak kamu supaya kamu ungkapkan ucapan syahadah tiada Tuhan melainkan Allah dan aku ini Rasulullah. Wahai Bani Abdul Muttalib, tidak ada seorang pemuda pun yang pernah membawa ajaran yang lebih baik daripada ajaran yang aku bawa. Aku bawa ajaran yang memberi kebaikan kepada kamu di dunia dan juga di akhirat. Siapa yang akan tolong aku? Bila Rasulullah tanya siapa nak tolong, lalu bangun Abu Talib. Abu Talib ni musyrikin, tidak beriman. Dia pun saudara Nabi. Bangun mempertahankan Muhammad.
Abu Talib menyatakan, haulai qaumuka mujtami'un wa innama anaka ahadihim wa in kuntu aktsaruhum ma'rifatan bik anta wallahi as-sadiqul amin ma jarrabtu 'alaika kadhiban qattu fadhhab lima umirta bih la natakhalla 'anka abada ghayra anni la uridu an ufariq din 'abdal din 'abdil muttalib. Ini bukan budak ilah, mak dia ilah. Budak ni ada sini. Mana ada ayah dia, pak dia, hak ilah, hak mari jumpa anak, hak tak ilah. Ni pakai baju hijau. Pak baju hijau juga. Tak apa. Sama hijau mudah jumpa. Kalau hijau dengan biru, payah jumpa sikit. Budak tu semangat dia naik atas tas. InsyaAllah jadi pimpinan yang akan datang insyaAllah. Baik. Jadi bila Rasulullah duduk, bangun Abu Talib. Abu Talib kata, ya Muhammad, yang beripah rumah kamu ni anak-beranak kamu belakang termasuklah aku. Dan di kalangan lama-lama ni aku yang paling mengenali kamu. Kerana memang Abu Talib ni pelan Nabi sejak daripada kecil lagi. Selepas daripada Tok Nabi Abdul Muttalib meninggal dunia. Kata Abu Talib, kamu ya Muhammad, demi Allah, kamu seorang yang benar. Kamu seorang yang amanah. Kamu tak pernah berbohong, ya Muhammad. Kamu tak pernah berbohong. Oleh karena itu, teruslah. Teruskanlah bawa apa yang Tuhan perintah. La natakhalla anka abada. Aku tidak akan membiarkan sesiapa pun mengkhianati kamu, ya Muhammad. Lalu Rasulullah adakan tahaluf dengan puak saudara dia. Nah, pak saudara dia. Pak saudara dia tidak beriman. Pak saudara dia kafir. Tapi dia bela. Dia bela Islam. Tapi kita lihat banyak macam bagaimana sahabat-sahabat kita, orang Cina, orang Siam, orang India, bela perjuangan kita. Sebab dia tahu perjuangan kita ni perjuangan untuk menegakkan keadilan kepada semua rakyat. Kenapa kita tak boleh bersatu? Boleh. Siapa kata tak boleh? Ini nasnya. Dan bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi hijrah ke Taif, Nabi berdakwah pada penduduk Taif, orang Taif tak terima. Dan bila Nabi balik ke Mekah, orang Mekah tak menang masuk Mekah, dia nak bunuh Nabi. Lalu Nabi buat tahaluf dengan Mut'i bin Adi. Rasulullah atas utusan minta perlindungan daripada Mut'i bin Adi. Mut'i bin Adi ni orang kafir, bukan orang Islam. Lalu oleh kerana dia kenal Nabi ni orang juru, Nabi ni orang baik, Nabi ni orang baik, dia tak pernah mengkhianati sesiapa. Kenapa nak bermusuh dengan dia? Dia bawa ajaran Islam, ajaran yang benar. Soal Mut'i tak masuk Islam, soal lain. Lalu Mut'i dengan penyokong-penyokong dia, dengan anak laki-laki dia, dengan anak buah dia, iri Nabi daripada luar Mekah masuk ke Mekah. Baru Nabi boleh balik. Dan puak-puak kufar Quraisy di Mekah bila dia tengok Mut'i bin Adi sekali dengan Nabi bawa pedang, bawa lembih bagi perlindungan kepada Nabi. Lalu dia tanya Mut'i bin Adi, amujirun anta antabi'un, adakah kamu hanya bagi perlindungan kepada Muhammad, tahaluf dengan Muhammad, ataupun memang kamu dah jadi pengikut Muhammad? Lalu jawab Mut'i bin Adi, bal mujir, saya hanya bagi perlindungan, buat tahaluf dengan dia, bukan saya ikut dia. Lalu orang Mekah kata, izan la nanqudu jiwara, kalau begitu kami tidak akan mengkhianati perlindungan yang kamu bagi. Dan bagaimana pernah berlaku dalam satu peperangan, Rasulullah pinjam baju besi daripada orang musyrikin, nama dia Safwan bin Umayyah. Nabi nak pergi perang, pinjam baju besi dengan orang musyrikin. Safwan ni tak masuk Islam lagi pada waktu, nama dia Safwan bin Umayyah. Lalu Safwan bin Umayyah bagi pinjam kepada Nabi 100 la baju besi, 100, bukan sikit, 100 la, dan senjata yang cukup banyak. Dalam peperangan dia bukan orang Islam. Dan pernah berlaku seorang musyrikin
Nama dia Qazman. Qazman ni dia perang sekali dengan orang Islam, sekali dengan sahabat Nabi, dan dia berjaya membunuh musuh selama 3 orang. Dia ni musyrikin. Dia lawan musuh Islam sekali dengan sahabat Nabi, dan dia berjaya membunuh musuh Islam 3 orang. Bila berita ni sampai kepada Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih. Boleh tengok. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah menyatakan innallaha la yu'ayyidu hazaddin birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah akan memberi pertolongan, memberi kekuatan kepada agama ini dengan pertolongan orang yang berdosa. Walaupun dia berdosa, dia tidak beriman, tetapi Allah Ta'ala bagi pertolongan kepada Islam melalui orang ini. Birrajulil fajir. Ini menjelaskan bahawa tahaluf dengan DAP adalah harus dari sudut Islam. Harus, tak ada masalah. Tolong ayah kau sore, hodok geti. Hodok geti. Dia tahu ke benda ni? Oh, dia kata haram kita undi DAP. Haram satu dengan DAP, pakar DAP. Sebab DAP ni tolak hudud, dia kafir harbi. Amo nak tanya dia, kalau DAP tolak hudud kafir harbi, MCA tolak hudud kafir berapa? Kafir berapa? Eh? MCA, pimpinan MCA bila sore wakil ayat di Johor minta mencadangkan supaya negeri Johor menjadi negeri pertama yang melaksanakan wuduk, pimpinan MCA kata wakil ayat tersebut sudah hilang akal, sudah gila. Memang dia takut, presiden MCA dia takut, sebab dia tahu bila curi kerak tangan, dia ingat hukum wuduk ni kerak-kerak belakang. Padahal kerak tangan orang curi pun orang Islam, bukan orang tidak Islam. Tapi dia bimbang takut kena dengan dia, sebab dia pelakon filsafat, dia bimbang takut kerak barang dia tu. Tu dia bimbang. Curi kerak tangan, zina kerak barang. Hanya-hanya dia kata. Hanya-hanya sebab tu dia lawan. Boleh jadi dia fikir cara lagu tu. Jadi MCA tolak hudud, kafir berapa? Mahathir tolak hudud, berapa dia? Lagu mana? Ada surat anak bersurat. DAP ni tidak bersurat. DAP pun kapas ni tidak bersurat. Dr. Mahathir tolak uduk bersurat, beri amaran kepada Tok Guna Aziz sebagai Menteri Besar Kelantan, kalau laksana undang-undang kalau jenayah syariah dua, kerajaan pusat akan ambil tindakan tegak. Baik, nak tak nama berapa ni? Salih Hajillah Dawak nak tak nama berapa? Nak tak nama Mahathir Harwi? Lepas tu dia sendiri dia sokong UMNO, sokong MCA lah tolak uduk, nak panggil berapa? Hajillah Harbi. Hal itu. Boleh 2 juta. Anak murid 25 orang. Kita nak tanya. Kerajaan yang slogan samuk merdeka, janji dia tepati. Kalau anak murid 25 orang, dia boleh bagi 2 juta. Ponok lain anak murid 2,000 orang, dia bagi berapa juta? Janji tepati bagi berapa juta? Saya dah jawab. Sebab itulah tak seharap kau UMNO tuan-tuan, tak seharap. Kita kena tukar dah. Kerajaan UMNO dan Barisan Nasional, kita tukar pada kerajaan Pakatan Rakyat dalam pilihan raya akan datang. Boleh atau tidak? Alhamdulillah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.